kolaborasi sama 3 orang, ada Revi, Olive, sama Yeshua. Tiga-tiganya pokoknya kasih warna yang beda, jadi gue seru gitu karena dapat sesuatu baru lagi. Jadi menyenangkan sih buat gue, karena gue bisa berkolaborasi sama anak-anak yang baru gitu kan, dengan talent yang baru, dengan warna baru. Saya seneng banget karena mereka bukan hanya bisa bernyanyi dengan merdu aja, tapi kadang kan kalau misalnya kita punya partner duet, kalau misalnya nggak seimbang gitu, kadang kita juga bingung apakah kita harus memberikan porsi 100% atau mungkin 50% atau mungkin 70%. Tapi kalau di sini aku nggak ada kayak gitu, karena I know that they're all very good, and so I just do what I always do. Just do it! Gigi mohon maaf ke paspor pada orang. Ya shock sih, kaget. Karena di luar faktor voter itu sendiri, gue benar-benar punya ekspektasi yang benar-benar wise. Di sini sebenarnya yang jadi challenge gue dari waktu gue masih ada Putri, Jericho sampai Kiki. Akhirnya Kiki mesti cabut juga, tapi ya itu bagian dari kompetisi. Dan seperti yang gue kenal juga Freddy jadi satu pribadi yang menyenangkan. Selama yang gue kenal juga Freddy juga jadi satu pribadi yang vibe-nya positif. Dan gue harus tetap bisa ngejaga kepositifan itu di environment tim gue. Dan itu sebabnya gue milih Freddy. This is competition, harus ada yang pulang. Dan ini berkesan sih buat saya, berkesan. Saya ada di 6 besar Just Duet. Sebuah kesempatan yang tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Thank you for having me, Indonesia. I will keep on entertaining semua orang di Indonesia. Amin. Tenang aja, saya mesti akan berkeliaran di panggung-panggung di seluruh Indonesia. Thank you. Ada perasaan kecewa, tapi ya nggak masalah. Final itu benar-benar harus yang keren-keren banget. Dan gue percaya mereka semua emang bagus-bagus banget. Semangat terus untuk semuanya, Sarah, Olive, Yeshua, dan Freddy. Pokoknya terima kasih banyak untuk Net, terima kasih banyak untuk Fremantle, terima kasih untuk semua juri. Pokoknya berada di posisi 5 besar ini pengalaman yang luar biasa, dan saya nggak pernah expect sampai sejauh ini. Pokoknya sukses untuk kalian semua. Terus semangat.